Oke, selanjutnya ada matriks dikali 3 min 1 sama dengan matriks PQ, ya. Matriksnya itu adalah sebuah matriks A yang dipangkati 2019. Besar sekali, jangan khawatir. Coba lihat, matriks A ini bukan matriks sembarangan, matriks yang kita familiar tuh. Min setengah akar 3, setengah akar 3, min setengah, ya. Yang waktu SMA-nya sudah lancar transformasi akan tahu bahwa ini rotasi. Berapa derajat? Ya cari yang cosnya min setengah. Cosnya min setengah ada dua kah? Ada 120, ada 240. Tapi sinnya harus setengah akar 3. Ya. Berarti bukan yang 240 ya, yang 120 derajat. Jadi kalau A kuadrat itu rotasi 240 derajat. Kalau A pangkat 3, rotasi 360 derajat. Rotasi 360 derajat itu adalah matriksnya I. Identitas 1001 tidak merubah titik, ya. Demikian pula A pangkat kelipatan 3. A pangkat 3000, A pangkat 300, A pangkat 33, ya. Jadi sama aja I. Nah, kalau A-nya pangkat kelipatan 3 tapi ada lebihnya bagaimana? Ya cukup lebihnya aja, misalnya A pangkat 10 nih. Dia kan A pangkat 9 kali A. Oh, berarti yang diambil A-nya saja karena yang ini I. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau A pangkat 2009 belas ya. Kalau A pangkat 2019, 2019 kita bagi 3 dulu. Oh, ternyata 2019 kalau dibagi 3 habis ya. Kan jumlah digitnya 2 tambah 1 tambah 9 itu kelipatan 3 ya, habis ya. Tidak usah dipikirin hasilnya berapa, pokoknya nggak ada sisa. Berarti A pangkat 2019 sama dengan I. Berarti I dikali 3 min 1, 3 min 1 juga. Berarti P-nya 3, Q-nya min 1. Jadi P tambah Q-nya 2 ya. Atau jawaban yang B. Oke, lanjut.